FBI Live. Ramai juga yang masih lagi kata, YB Iza, tudung bawah tutorial sudah, bila nak pakai shawl? Tak apa, kita... Okay, seriously, you pernah tak tukar tudung? Pernah, pakai shawl sekali. Tapi masalahnya, dia sengit dalam masa 20 minit. Lagi sebab teruk sengit dia. Lagi, sebab lagi tak boleh duduk diam ke apa? Tak tahulah. Okay. Cakap lah ceramah lah, peluh lah. Biar kan kakak stylist buatkan hari ni. Boleh tak? Sudi tak? Sudi tak? Okey lah. Masak lah aku kan. Okey, kita pertama-tama. Masak lah aku kan. Okey, kejap. Boleh tak kita buat live poll? Okey, kita kena ikut suara rakyat, YB. Itu tak kabinet. Itu kabinet apa? Kena mana? Boleh tak korang tolong buat poll sementara kita nak pergi sedap masak? Dia sebenarnya bukan poll. Kita adakan pilihan raya. Kesianlah. Sekarang ini. Berilah pilihan pada mereka yang menyokong Bawal. Mana nasib kami? Kami akan pupus. Kalau kami tak teruskan, kami akan pupus. Okey, macam ni. You diberi masa seminit untuk pergi hujah. Kekalkan tu di bawah. Aku akan bagi hujan. Satu minit sahaja. Okay, ready, baik, go. Sebenarnya, kita harus hargai setiap wanita itu punya cita rasa dan pilihan tersendiri. Maka golongan yang memakai bawal, mereka merasakan sangat comfortable, tenang dan juga selesa dengan gaya mereka yang lama. Jadi, kenapa nak paksa? Siapa nak pakai shorts, nak paksa pun tukar bawal. Jadi, pada saya, hari ini, atas semangat demokrasi, semangat rakyat, kita berikan hak kepada golongan pembawal untuk meneruskan perjuangan mereka. Wow, terima kasih YB. YB, usul ditolak. saya dapat pembentangan. Okay, silakan. Okay. Aku bentang. Satu jam, satu minit. Panjang pula dia cakap tadi. Okay, kepada semua pengguna-pengguna shawl, hari ini jangan terkeliru. Walaupun saya hari ini memakai tudung bawal, saya memakai kerana menghormati tetamu. Kita yang pastinya, kepada peminat-peminat setia, tudung shawl. Okay, kita kena sentiasa setia. Shawl adalah pelbagai gaya dan bentuk. Kalau kita tengok bawal, gaya ini saja. Sengit bengok, sengit bengok pun orang kata cantik. Aku tak faham. So, kepada anda yang lain, terus undi tudung shawl demi masa depan negara. InsyaAllah. Dewan mengisytiharkan. Belum lagi lah. Masih lagi dengan mengundi lah. Oh, iya ke? Tapi saya dah tahu keputusannya. Oh, dah tahu keputusan dia? Dah tahu keputusan. Iaitu apa? Usul YB Fafau diterima. Yes! Terima kasih yang berhormat. Yes. Dia apa? Calon tu apa panggil? Dia panggil speaker yang... Terima kasih. Speaker yang beras sebelah dia panggil. Terima kasih Tuan Speaker. Itu jawab. Ini contoh dia. Ini sistem dulu. Ini yang kami hadapi. Kita YB Nurul Izzah. Sekarang kita rupah. Reformasi. YB Nurul Izzah. Kalau anda tidak dapat terima, anda boleh tinggalkan dewan ini dan ke dapur. Sebiji yang macam cakap. Tak apa, YB. Ayuh. Okey. Ini dia keputusannya. Tunjukkan. Dia kata tak tunjuk setiap. 56% undi bawal. Yulah 56% undi bawal lah. Alah. Alah. Okay, 44% undi shawl. Itu ni dia apa ada? Mengikut keputusan ini, ini bukan 2/3 ya. Dia macam hampir sama. Fikir. Betul. A win is a win, man. 44%. Okay. So sekarang ni kita nak buat tutorial pula. Saya dah minta izin dah untuk YB saya pakai tudung. So, kamu anggap je saya adalah stylist awak. So, you look stupid. You're still not a stylist. I am. I was a good stylist. What? When? Since... School. 1998. Since school, ibu dah tak pakai tudung lagi sendiri. Cantiknya Izzah, insya Allah. Okay, susahlah bila kau pergi sekolah ni. Minta maaf Izzah, YB. Saya cuba belajar profesional. YB pun kena sabar YB ya. Asal dia. Kau jangan mengamuk Izzah. Tahu buruk gila. Okay, cuba dibetulkan. Mana boleh betulkan? Shawl. Farah, ini shawl. Ini shawl. Okay, cantik. Memang YB tak pernah pakai langsung. Pakailah. Tapi nampak macam telekung kan? Kan, exactly. Kan, betul. Nampak macam pakai telekung. Bos semua faham? Yalah. Kita dah jadi YB ni, tukar-tukarlah fashion sikit. Okay, ni last sebelum kita mengakhiri. Sabar, YB, sabar. Belum habis lagi. Kau kena sabar. Okay,
nampak ni. Macam you cakap tadi, bintik-bintik ni biar nampak kat sini. Ah. Okey? Tak cantik. Okay. Kita tak suka nampaknya. Ah, yang ini kita boleh, yang ini kita boleh tarik kat sini. Lah, limahnya. Okey, baik. Sabar je lah. YB, lain kali kalau Papa jemput nak datang lagi tak? Tak tahu. Tak tahu. Dia ajak ada pada melayu. Basically, kita we are not here for politics. We are here to santai-santai and you guys dapat lihat sisi lain daripada YB Izzah sendiri.